Salam Warta KPTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Editing seperlunya, seperti fakta. Iya, yang pertama mereka menyatakan udah lama, baru 2 tahun sebelum. Kemudian yang saya hormati, kebanggaan kita juga, Pak Hartianto, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, daerah pemilihan Bintan Lingga, tepuk tangan juga untuk dia. Kemudian yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Ketua Yayasan Vihara Dharma Sakti Tagiruban, Anggota kita juga di Pak Hongku, tepuk tangan yang lebih luar biasa. Kemudian yang saya hormati pengawas Yayasan Vihara Dharma Santi, sahabat kami Pak Antoni, senior saya juga nih. Kemudian ibu-ibu lurah. Kemudian yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Vihara Dharma Santi, terima kasih. Dan yang saya hormati juga teman-teman media yang hadir, Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu, kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bintan, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada yayasan yang mana pada hari ini adalah program yang dilaksanakan secara rutin dalam menyambut perayaan Imlek. Dan itu semuanya sudah kami bagi dari mulai tadi pagi, itu sekitar beberapa titik ya, ada Kecamatan Terusebung, Sri Kololobam, ada Bintan Utara, dan di Panti Asuhan Inayah.
dan di beberapa tempat seperti di pesantren seperti biasanya. Di sisi lain kita di wihara juga ada, ini khusus untuk warga sekitar wihara, ada kurang lebih 500 paket yang kita bagikan, terdiri dari 10 kg beras, ada indomie satu kotak, ada gula 1 kilo, ada minyak goreng 1 kilo, ada kopi, ada teh, dan ada roti jagung. Dan ini kegiatan ini memang setiap tahun kita lakukan rutin untuk ya menjelang tahun baru Imlek, sebagai wujud ya toleransi kita juga mengembangkan rasa persaudaraan kita kepada masyarakat sekitar yang memang kurang mampu, yang khususnya di tahun-tahun ini memang yang terdampak COVID-19. Selanjutnya simbolis saya ucapkan kepada Cina pun ikut ada anaknya Pak Antoni. Itu cukup besar mereka bagi.